B. 4A dan 4B. Luas sekali. Hah? Warung? Aso. Oke, ini tempat duduk kita. Ini buat naro, sebenarnya buat naro sepatu atau sendal, cuman aku naro buat makanan. Di sini kalian bisa naro buat botol minum, dan di sini kalian bisa ngecas, tapi please jangan ngecas power bank ya. Powerbank laptop jangan. Oke. Okay. Untungnya untuk standar kaki suamiku yang tingginya hampir 2 meter masih oke. Okay. Cuman dia enggak bisa untuk naikin kakinya ke sini, jadi masih begini aja, it's okay. Yang penting space-nya ini lumayan besar, lumayan luas. Jadi bye-bye Solo. Bye-bye Solo. Rice, also bakwan, ancheon, kemudian soto, sambal, dan treatment here our tea or the mineral water. Sekarang kita lagi ada di marketnya, jajan-jajan, oleh-oleh. Lumayan banyak pilihannya. Yo, so guys, kita lagi beristirahat di Pemalang, di Rosin Pemalang. Kita mau jalan-jalan situ, mau lihat oleh-oleh yang bisa kita bawa ke Jakarta. Oke, terima kasih. Linus Essen pizza. Pizza. Oh, ada pizza. Das resultage under. Damit können wir probieren, ne? Terus itu kafe ada teh.
So, istirahat kita yang kedua ngemil aja sih. Sama kan. Oke, okay, setelah tadi kita ngemil-ngemil, kita lagi jalan-jalan keliling area Rosin, tempat istirahat Rosin di Subang ini. Ada yang jual oleh-oleh juga, jadi kalau teman-teman kemarin nggak sempat beli oleh-oleh di tempat wisatanya atau mau kasih buat keluarga, di sini juga ada. Lumayan ya, Wak. Ini pari kanan. Tidak ada Laida ya. Ya, in Jakarta ya. In Jakarta. Kita tadi makan browniesnya aja buat sarapan. Nein, da under the Seite. Di sini ada foto booth juga. Cie. Kenyang? Hamil. Berapa bulan, Pak? 5 tahun. Keren sih, keren. Ada bakso. Oh, kalau mau makan bakso tuh bisa. Somai, soto ayam. Ada jus apa, sayang? Aso, ya soto toilet tuh. Soto toilet lagi. Aso mau kentut. Ya udah, jujur. Oke. Oke, guys. Di Rosin Subang ini ada yang jual tahu sumedang. Aku pengen beli, tapi dikit aja mau nyobain tahu asli dari sumedang. Let's go. Dan ini untuk kelas super eksekutif ya kalau nggak salah ya. Yang ada monitornya gitu. Lupa aku, dan di sini tuh slipernya. Penasaran banget, pengen lihat first class-nya. Bentar ya. Ini bagian tuh. Itu, oh, toilet-nya. Gimana ini? Bentar ya. Oh, toilet-nya gitu. Oke, sorry ya. Oke. Maaf, sorry. Oke, sekarang jam 15.37 dan kita baru nyampe Bekasi. Jam 4 sore lewat 11 menit kita masuk terminal Pulau Gebang. Masuk. Dari tadi orang-orang. Kita dari orang. Ke place you meet you.